Semua punca ini bermula daripada Langkawi. Agung dah baca dan nasihat, Langkawi jangan berhenti. Dia berhenti juga. Dia berhenti mesti cari pengganti. Kami tidak paksa Tun berhenti. Kami mau Tun lagi. Tapi sudah berhenti, terimalah. Sekejap Tun, saya belum habis tanya lagi. Ada dulu dulu. Kemudian sekarang sudah menyesal. Kerajaan baru ditubuhkan, maka Perdana Menteri hendakkan pasukan dia yang baru. Bukan soal apa salah tidak bekerja. Ini soal dulu Tun, nanti juga. Apa ini SPRM dari bawah saja lah, Tipakoya lah, Tommy Thomas Rock and Roll lah, macam-macam. Tak juga kita pertikaikan. Kita tak marah pun. Kita bukan marah dengan speaker yang ada, tapi Perdana Menteri nakkan speaker yang sehaluan dengan hala tuju dia, hala tuju kerajaan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Kinabatangan. Jadi pertanyaan daripada Kinabatangan itu boleh dimasuk dalam ucapan saya. Tu ada lagi Tun? I explain pasal saya berhenti. Ada tiga minit setengah lagi. Pasal saya pilih. Tapi explain lah Langkawi. Tapi explain lah. Saya pilih juga dengan siapa yang saya nak kerjasama. Apabila saya diberi pilihan untuk bekerjasama dengan UMNO. Dan UMNO pada masa itu bukanlah UMNO yang ditubuh dahulu. UMNO itu sudah di-hijack oleh orang tertentu. Dan saya tak boleh kerjasama dengan UMNO. Sebab itu saya tak boleh terima. UMNO satu sila dulu Tun yang ajar kami. Macam mana nak jalankan UMNO? Kami ikut Tun punya ajaran. Bersih pun kata UMNO tak laku. Dengan ini... Arau. Hari ini saya istiharkan tiada gangguan lagi sebab saya tinggal 2 minit ya. Okey, yang yang